teman-teman setia dolanannya Miss Inau, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya teman-teman, supaya bisa terus saksikan program yang satu ini. Wah, hari minggu gini anaknya ngapain ya teman-teman? Kayaknya serunya untuk jalan-jalan nih. Seperti episode kali ini nih, di episode ini kita akan jalan-jalan ke Kelenteng Sampokong. Tapi kali ini tidak hanya jalan-jalan, tapi ada belajarnya juga loh. Hai teman-teman di rumah, jumpa lagi bersama saya Lita dan dengan saya Ferry dalam program Dolanan Nabi Sinau. Kita lagi ada di Sampokong dan kita lagi mengikuti acara Nyisir Minaulan Plesir bersama kakak-kakak Dino Kenang Kota Semarang 2016. Yuk ikutin! Nah teman-teman, tadi sudah dikasih bocoran tuh sama Lita dan Ferry. Jadi kali ini teman-teman kita dari SD Bina Kuncup Harapan diajak kakak-kakak Denok Kenang Semarang untuk ikut acara nyisir. Apa itu nyisir? Yap, nyisir, sinau lan plesir. Jadi intinya tuh jalan-jalan dan belajar. Jalan-jalannya ada di Kelenteng Sampokong nih. Teman-teman di rumah ada yang pernah kesini belum? Jadi Kelenteng Gedung Batu Sampokong adalah sebuah petilasan nih teman-teman, yaitu bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Cheng Ho. Kelenteng ini terletak di daerah Simungan, sebelah barat daya kota Semarang. Menurut cerita nih teman-teman, laksamana Cheng Ho sedang berlayar melewati Laut Jawa. Namun saat melintasi Laut Jawa, banyak awak kapalnya yang jatuh sakit. Kemudian ia memerintahkan untuk membuang sauh. Kemudian merapat ke pantai utara Semarang untuk berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Nah, itu tadi sedikit sejarah mengenai Kelenteng Sampokong. Teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak ini siapa? Di pantai siapa? Oh, ya sebenarnya tahu nggak laksamana itu apa? Nggak tahu ya, nggak tahu laksamana itu apa. Yang laksamana itu tahu nggak itu apa? Belum tahu laksamana ya. Jadi laksamana itu apa? Laksamana itu adalah pemimpin prajurit terbanyak atau pemimpin tertinggi. Ya, kalau di Indonesia itu adalah seorang panglima besar, seorang jenderal panglima ya. Itu adalah panglima tertinggi. Ya, itu ada panglima tertinggi, jadi mana memimpin banyak sekali pasukan. Ya, pasukan yang Cheng Ho ada berapa? Nggak tahu ya. Ya, tadi pasukan yang Cheng Ho itu ada 28.000. Ya, 28.000 pasukan. Ini adalah pasukan yang Cheng Ho. Maka dari itu, si Cheng Ho dijuluki Laksamana Cheng Ho. Karena dia adalah pemimpin tertinggi pasukannya. Ya, oke, kita lanjut ke naik lagi ke atas sana. Ya, kita ngobrol-ngobrol di atas sana. Nanti Mas Dana kasih pertanyaan di atas sana. Ya. Untuk menyembah Laksamana Cheng Ho. Ya, kenteng utama untuk menyembah Laksamana Cheng Ho. Namanya kenteng apa? Ya, namanya? Apa? Oke, betul. Kenteng Sampo Taijin dalam memang saya betulkan. Di sini yang paling besar itu ya, kenteng paling besar, kenteng untuk menyembah Laksamana Cheng Ho. Namanya adalah Kelenteng Sampo Taijin. Pertanyaan terakhir yang dikumpulkan ini. Kelenteng yang pertama kita lihat tadi. Namanya kelenteng apa boleh dicari?
Asik banget nih teman-teman, tadi udah diajak jalan-jalan sama Mas Kids ini dan lanjut diberi kuis. Wah seru deh teman-teman. Jalan-jalannya udah, sekarang tinggal sinau alias belajar. Tapi belajar apa ya di sini? Ternyata kita diajak bermain tradisional nih teman-teman. Jadi kita dibagi menjadi beberapa kelompok nih, lalu disuruh menuju ke 5 pos. Di tiap posnya akan ada satu permainan yang harus kita hadapi. Di pos pertama ada permainan memasukkan pensil ke dalam botol. Nah, permainan ini biasanya kita temui saat lomba 17-an di kampung ya teman-teman. Tapi kali ini ada di kelenteng loh, seru kan? Di sini ada dua kelompok nih. Ayo teman-teman, siapa yang bisa memasukkan pensilnya duluan nih? Kalau menang bisa dapat bintang loh. Yang kedua ini ada pas permainan nampan bergoyang. Di sini teman-teman perutnya diikat dengan tali dan nampan yang sudah diberisikan bola pingpong. Bola pingpong ini harus dimasukkan ke dalam plastik yang ada di bawah nampan tadi. Ayo teman-teman digoyang-goyang supaya bola pingpongnya masuk ke plastik. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan malah dibuang gitu bolanya. Hehehe. Permainan ini seru banget loh. Teman-teman di sini aja sampai tertawa semua. Yeay, lanjut ke permainan yang ketiga nih, yaitu berjalan dengan batok. Di pos ini sudah ada dua kelompok nih teman-teman, kelompok Perancis dan kelompok Pink. Kira-kira siapa ya yang menang dari mereka ini? Ternyata berjalan menggunakan batok kelapa kayak gini tuh gampang-gampang susah nih teman-teman. Apalagi kalau belum pernah mencoba sebelumnya, pasti kesusahan deh. Andy, tadi kata-katanya apa? Yang benar. Ya, permainan ini dimenangkan oleh tim Prancis. Hore! Ternyata masih ada dua permainan lagi loh teman-teman, yaitu ada Fun English dan Puzzle. Di Fun English, teman-teman harus pintar bahasa Inggris ya, supaya bisa menyelesaikan permainan ini. Thank you.
tujuan diadakan kegiatan ini, pertama-tama kegiatan ini kan namanya nyisir, nyinaoni lan plesir. Jadi inti tujuan utama dari kegiatan ini adalah yang pertama anak-anak diajarkan nyinaoni atau belajar tentang wisata di Semarang. Kemudian plesir nggak jauh dari games yang kita adakan. Jadi ada beberapa games di acara hari ini, ada 5 pos yang di tiap pos itu anak-anak mempunyai challenge masing-masing. Jadi games-games itu bagian dari bagian plesirnya gitu. Tujuan utama dari acara ini adalah mengenalkan anak-anak tentang wisata di Semarang, sama karena SD yang kita ajak ini kan SD yang kurang mampu. Harapannya adalah SD yang kurang mampu ini anak-anaknya bisa selalu senang gitu. Sebenarnya dari permainan ini sudah kita pertimbangkan juga ya. Iya. Ya. Jadi gimana? Permainan ini nih sebenarnya kita juga udah memikirkan matang-matang. Kita harus bagaimana? Terus juga kalau kita menggunakan mungkin ada yang nanya kok permainannya tidak ada yang tradisional atau kurang tradisional? Ya karena kita mencari estimasi waktu yang tepat supaya kalau semakin sore takutnya mereka semakin capek. Selain itu juga kita sudah menyisipkan beberapa aspek Mbak untuk di gamesnya. Seperti di game Fun English kita ajarkan tentang bahasa Inggris yang baik dan benar. Kemudian di game Sebatok Kelapa ada permainan tradisional. Di game puzzle kita ajarkan mereka untuk kompak. Sama ada juga untuk teamworknya atau kekompakan ada game senampan sama games yang masukin pensil. Jadi itu benar-benar melatih kekompakan mereka. Pesannya untuk teman-teman, untuk selalu belajar, karena Semarang ini potensi wisatanya banyak. Kita nih ngomongin wisata ya, potensi wisatanya banyak, teman-teman harus tahu wisata di Semarang apa, biar besok kalau jalan-jalan keluar kota, bisa jelasin nih ke Semarang ada apa. Kita punya Sampokong, kita punya Talang Sewu, kita punya Kota Lama, Gua Kreo lagi. Ada Vihara Buddha Gaya di atas, banyak banget sebenarnya wisata di Semarang. Sama jangan lupa selalu belajar. Gimana nih teman-teman di rumah? 5 permainan tadi seru-seru semua ya? Semua permainan tadi ide dari kakak-kakak Denok Kenang Semarang loh. Dan semua permainan tadi bisa dicoba ya di rumah masing-masing. Jangan kebanyakan permainan gadget ya, karena permainan tradisional jauh lebih seru. Episode kali ini seru banget kan? Tapi episode minggu depan pasti jauh lebih seru deh. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Dadah teman-teman.